Mas Suprianto Jenggot. Wah. Laris sih. Kan Sragen. Nah, menang Sragen nggih. Wah, niki dagangane Mas Supri iki. Monggo dilarisi. Ya, niki. Dalange sinten iki Mas Supri iki? Medot nggih. Lakone napa niki lakon? Kula nggih boten dong niki. Soale namung sepintas. Informasi niki langsung mangkat. Iya, Pakde. Enek apa? Kowe nyandhek lawan golku. Oh, kaligrafi nggih wonten iki. Ha. Kaligrafi. Kulit kambing ya Mas ini. Kulit kambing. Paspor kan promo. Ojo kambing. Wayang 25 yang kecil, yang besar 30. Menari kemarin. Monggo dilarisi monggo. Putrane remen wayang nih gitu ya. Jare nangis Mas. Lagi. Aku nangis kok gak tuku wayang. Ditumbaske to. Yo. Wis aku manut karo kowe. Terang padha. Murah meriah nih. Yo tak pertudo nek aku. Warwi ten daerah Semarang. Oh. Oke. Lah Mas Supri teng putih pundi nih kok malang melintang nih. Nah, laris. Ini kira ora wani Mas kok kaya ucus. Oh nggih. Monggo monggo dilarisi. Mencapai sadeng tangguh ing taun 2004. Mas Supri mboten ngeplok niki. Ngeplok di mau Mas. Oh, ndek. Ah, kurang kiril karo ke TikTok ge. TikTok malah cepet nih. Nggih. Nah, jangan-jangan aku YouTube saya kelep apa Mas? Nggih. Ya tae anu luwe. Anu teng TikTok sak niki. Soale TikTok kan mung silit-silit. Kato short. Monggo dilarisi Pak. Sinten iki? Niku Abimanyu. Kagem putrine. Merupakan sakit. Nama sinten iki? Abimanyu. Nami nama sinten Abimanyu? Nami sinten iki? Joko pengalasan apa sinten? Anu Pak. Iki Abimanyu tapi itu apa? Sakit. Kan lagi Abimanyu. Ini menjelar. Putri ini pun. Remen wayang. Remen wayang. Ini wayang produk Mas Suprianto Jenggot nih. Termasuknya murah meriah nih. Pinten yang ini? Mas Jenggot pinten nih Mas ini Mas? 25. 25 ribu. 25 ribu. Ya terjangkau ini Mas. Mas siapa ini? Kalau Mas Rudi Pak. Mas Yudi. Mas Rudi. Mas Rudi. Jalan ini. Saking Sragen. Saking Jalan. Oh Jalan sekarang. Timun apa rapi ini mawon? Kirit soko telung puluh itu provinsi nanti 500 molu kabupaten. Matur nuwun niki sampun kelarisi Mas Supriyanto Jenggot. Channel Woko Prabu. Oh. Nah, niku sing rancang ini Cahyo Munadi. Oke. Cahyo Munadi. Munadi channel. Ya ya. Ya. Saking Blitar lah sih. Ya kan rayine iki bojo kang kok. Nggih. Tanggine kula, Pak. Nggih, nggih. Oh, rencange anae. Nggih. Banjur
tinggal hitung saat ini Mas Igot. Oke Mas Rudi monggo dilarisi Mas Rudi. Teman-teman yang teman-teman nih. Temennya tapak-tapak mawon. Rata-rata pembeli dari usia apa Mas Igot ini? Rata-rata anak-anak Mas. Anak-anak ya? Karena yang tak bawa kan wayang untuk anak. Iya. Timbuan. Ya ini timbuan. Nggih. Sore ini. Jam setengah 10 rung enek. Ketoke sabetane niki sing di. Ki medot ten sabetane Mas ini. Acara mengerti hari jadi Sragen katane 200. Oh, hari jadi Sragen e. Ing taun 2004 iki. Kang puncake ing tanggal 27 Mei 2004 kanthi tema Sragen Tangguh. Kanthi tema Sragen Tangguh harapane kalih ngrungokne iki medot nih. Sragen kaping 270 iki bisa dadi motivasi kanggo penyelenggara seluruh kumpulan ana Petro Bagong wis kuno kawan iki. Sragen Sragen mampu ngadepi tantangan 20 tahun ke depan nggih kanthi harapan kang anggun. Mugi-mugi dipun kepareng dipun ijinaken ing ngadani rencang-rencang seniman dalang lokal Kabupaten Sragen. Semoga ya Bu. Oh, apa wis dikandani. Amin. Mugi-mugi kandani. Nggih, Bu. Melapor dalang-dalang dalem nika wonten 3 Ibu Bupati. Dalam perwakilan saking Kecamatan Kedawung, warga binaan pun Ibu Camat Kedawung Ibu Ikan. Walah, apa benar kabar-kabar nih kula ten Sragen. Alun-alun Pak Yito. Camat Putri nang mau milih-milih mriku pokoke ku. Mas, sak berapa? Boleh nggih Pak Yito. Nek saya ra cocok nanti tak saestu boleh. Ya kok mboten kok nama. Kakang-kakang lan sinten Pak Yitno niki Mas? Nah, ora ngabari. Lah kinten kula pertama kali nonton Mas Jenggot iki kali Pak Yitno niki. Oh nggih, pun gereja. Saestu menika saking dereng janjian. Lah mesti janjian ngerti-ngerti po. Saestu. Lili wedhus. Nggih. Dunyung kok kali marga masyarakat wigatos sanget-sanget. Lajeng dalan ingkang nampa kali mereka dalam putri perwakilan dari Kecamatan Kutubu. Harga berkisar berapa Mas Igot ini? Seni. 25 sampai 35 dan 50. Ya. 25 35 50 ya. Selamat Edi Purwanto. Soale nggih beda dengan cerita kabeh ya. Kok kadang kula sepuh. Kim Sugeni jebol mudra saking wis laris-laris ya. Kadipun Bapak Camat Agus Sindarto. Lan menika Presiden Seliwati perwakilan saking 20 kecamatan saking Kabupaten Sragen. Ini kok setunggal-setunggal menunjukkan mewakili Ibu. Yeah, coba Pak tak cek, pokoknya siji-siji yang tak cek. Sampai, sampin ten biasanya Mas. Iya biasanya Mas. Sampai bener-bener bisa. Sampai pagi enggak? Sampai pagi enggak? Enggak. Suka dukanya apa Mas Igot? Jualan langsung. Suka dukanya apa? Jualan langsung. Sukanya biasanya lebih lari simpel daripada online. Oh. Nah, sukanya ya para payu sung-sung kan. Tapi malam ini laris ini malam ini. Jadi langsung beli itu ya. Ya. Langsung kayak gini. Nah, kita kan langsung beli kan nunggu-nunggu.
tur netizen itu langsung pilih-pilih. Ya. Jadi enggak ada komplain. Nah. Yo, apa? Dan seru ya. Matur nuwun Mas Igot. Laris manis terus pokoknya. Semangat. Teman kuat-kuat. Monggo-monggo sedulur, salam budaya, salam rahayu. Masjid Gelok Kerakyat hari jadi ya, lebih kurang mau wonten acara ruatan patung sangat banget ya, kalau ya Pak coba dong, ini ngecek Seniman TV saya aku nak jelurah meruk Pak Suryan ini meruk gendungan ini, sebuah pulau nyumun, ayo cepet dong ya tak tunjuk, harus harus, berapa siap pulau nyumun ini, nomor siji Saya ulang lagi.
Serang panjang cepat sampai di pangkal limpang. Lampunya aktif di depan. Jadi kadang-kadang itu sampai atau lampu tak dipakai. Tidak kuat terpengar. Jadi ini dilengkapi dengan pengetahuan.